Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal unlock Battle Pass Season ya guys, unlock Battle Pass Season 10. Untuk levelnya aku udah sampai level 20, hampir 20, memasuki 21 ya guys. Iya. Sesuai kata-kataku di video kemarin, bakal unlock battle passnya minimal udah sampai level 20-an gitu kan. Oke, jadi udah sampai level 20-an ya guys. Tapi di sini untuk sampai level 20 itu butuh skornya 300.000 ya guys, butuh skor 300.000 udah sampai di level 20. Aku ngepushnya di Gold Rush ya guys. Aku ngepush skornya ini di Gold Rush, tidak di klasik, di Gold Rush gitu kan. Kalau di klasik aku kurang tahu. Yang pasti di sini aku bakal unlock unlock battle pass-nya guys. Lumayan ularnya gitu kan, ularnya keren. Ular tank baja gitu kan. Jadi untuk rewardnya keren-keren lah, keren-keren lah. Oke, kita unlock aja guys, kita unlock aja langsung battle pass-nya. Harganya murah ya guys, 74.000 sama pajaknya 100 berapa bulan tadi? Apa? Season 9 kemarin sama pajaknya 104.000. Ya, seingatku 104.000 guys. Oke, langsung aja guys, langsung aja. 74.000. Oke. Tambah pajak. Oke. Oke, selesai, pembayaran berhasil ya guys, pembayaran berhasil. Itu sama pajaknya sekitar pokoknya 110.000 pulsa itu udah cukup guys, udah cukup gitu kan. Jadi ini rewardnya guys, rewardnya, reward dari battle pass tadi gitu kan. Gold case nya ada dua, warnanya apa? Oh telur ya guys, telur, keren pula telurnya. Red, emot, pelet, oke. Okay. Wonder dealnya guys, wow, apa? Partnya guys, partnya udah kayak ular pula, wow. Nah ini dia guys, nah battle tank snack, wow, keren 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 keren. Oke, okay. Tunggu. Oke, kita coba share ya guys, tunggu. Untuk share aku nanti dulu. Koinku pas-pasan guys, koinku pas-pasan. Belum bisa, nanti lah. Bukan pelit ya guys, bukan pelit, tapi memang belum bisa. Kalau udah, kalau share-share koin itu ya minimal koin, apa games kita udah ada 5.000-an gitu kan, atau 10.000-an gitu kan. Ini game cuma ada 3.000, di share lagi ada susah gitu kan. Susah. Oke. Okay. Jadi kita claim dulu guys, kita claim dulu rewardnya. Gold case-nya ada 2, book silver-nya ada 1 jadi kan. Oke. Okay. Kita claim dulu walaupun isinya koin ya guys, bukan part-partnya lo, sorry lupa, part-part dari sus apa snack sushi. Oke, okay. Partnya warnanya oke, okay. Part sushi sama warna sushi. Oke, okay. Kita claim aja. Gold case nya ada 2, tinggal satu lagi ya guys. Oke, koin semua ya guys, koin semua. Aku klaim dulu. Aku klaim dulu guys, aku baru habis main juga nih kan. Aku baru habis main juga. Skor udah semalam aku main 200.000 skor. Hari ini aku main 100.000 skor. Rencana mau coba main 100.000 lagi, tapi kepala udah mumet guys, udah mumet. Karena aku jarang main gitu kan. Udah lama tidak banyak main gitu kan. Jadi main 200k sehari udah sakit kepala rasanya guys. Udah sakit gitu kan. Kepala panas guys, kepala panas. Kalau kemarin waktu season 3, 4, 5 santai aja cari 200k itu sebentar aja. Masih kebal kepala gitu kan. Sekarang udah panas ya guys, udah panas. Oke, kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu tadi ada dapat apa? Reward dari potret.
kita pakai aja guys, kita pamer-pamer dulu. Tandanya menandakan bahwa kita udah unlock battle pass-nya gitu kan. Oke. Oke gitu ya. Apa ya gitu ya? Reward-nya battle pass atau free pass? Oke, battle pass ya guys, battle pass. Battle pass for free. Menandakan kita unlock battle pass-nya. Wow. Dan juga ditunggu, kita lihat dulu snake sushi ini. Oke, warnanya udah komplit ya guys, gratisan. Aku tidak ada beli warnanya. Dari apa dapat part-part dapat warnanya dari box aja gitu kan. Yang partnya aku beli aja biar komplit. Biar komplit gitu kan. Oke, warna komplit, part komplit. Oke. Dan juga apa? Tadi dapat emote. Emote banyak ya guys, banyak. Oke, kita coba pakai telurnya. Kita coba pakai yang terbaru ya guys, yang terbaru. Kita coba pakai yang terbaru ya guys, yang terbaru. Nah, gitu. Jadi tinggal satu lagi ya guys, untuk pelet tinggal satu lagi. Ini lewat apa? Lewat push battle pass bakal punya juga lah gitu kan. Untuk speed trailnya tunggu, speed trailnya kita sesuaikan sama settingan ular yang bakal kita pakai menuju gameplay gitu kan. Nah gitu deh. Wow, jadi legend ular legendary udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 14 ya guys, udah ada 14 ular legendary. Kalau ditambah Dracoton sama, bukan Dracoton, Robolincon. Kalau ditambah Robolincon sama Space Shuttle ini bakal jadi 16 gitu kan. Oke, kita setting dulu guys kita. Wow, ini apa nih? Ular kok tank pula gitu kan. Wow. Super solid memang idenya aneh-aneh ya guys, aneh-aneh. Ularnya tambah canggih aja gitu. Idih, apa pula nih? Tank tapi ada mobilnya di belakang gitu kan. Oke. Warnanya tinggal satu lagi ya guys, tinggal satu lagi. Jadi di sini aku bakal menuju ke gameplaynya guys, tapi kita setting dulu yang mana yang cocok gitu kan. Sebenarnya pakai semua aja cocok aja, cuman dipikir aja makainya gitu kan. Ih, apa pula nih? Kita down dulu ya, kita coba lihat. Keren ya guys, memang keren lah ularnya, keren. Ular battle pass memang keren-keren guys, memang keren-keren. Jadi kalau tidak di unlock battle passnya rugi gitu kan, sayang. Bukan rugi, sayang. Harganya murah, ngeluarin duit 100.000 untuk sebulan sekali kan. Kan tidak berat guys, tidak berat gitu kan. Rewardnya kita dapat, ularnya kita dapat gitu kan. Terus apa lagi nih, kita coba dulu ya. Kita coba tambah lagi nya lagi ininya lah. Oke, mobil kecilnya kita tambah guys, mobil kecil kita tambah. Nah gitu coba. Kita tambah dua ya guys, kita tambah di sini coba. Wih, keren ya guys, keren. Keren, ini keren, mobil ini keren. Tank ini keren. Tank bercampur mobil gitu kan. Wow, warnanya widih, ungu jandaku, biru, bukan biru nih, hijau apa, widih keren, golden, merah, widih cantiknya, biru. Jadi warnanya keren semua ya guys, warnanya keren semua, cocok semua gitu kan. Warna putih. Tapi di sini karena ini gameplay pertama ya guys, karena ini gameplay pertama aku pakai warna aslinya karena ini videoku gameplay pertama guys, gameplay pertama untuk ular baru yang keren ini gitu kan. Oke, jadi untuk speed trailnya kita coba pakai yang ini, aku udah coba udah ada pakai juga di gameplay sushi, apa snack sushi
ini juga sudah. Mana satu yang baru deh? Ya ada tiga. Oh ini, nah apa epic? Oke, okay, epic. Tapi kita coba pakai ini aja guys, kita coba pakai ini aja untuk backdownnya. Backdownnya yang mana ya? Ini atau ini? Ini aja, oke. Okay. Jadi untuk ularnya ini aja, gini dulu ya guys, gini dulu warnanya hijau aja, warna aslinya, spitalnya ini, emote-nya ini, telurnya ini, pelletnya ini, takedown-nya ini, oke. Okay. Jadi kita menuju ke gameplay-nya guys, kita menuju ke gameplay-nya, oke okay, tunggu. Sebelum itu, sebelum masuk ke gameplay-nya, aku mau bilang makasih ya guys, makasih bagi kalian yang sering rutin nonton videoku gitu kan, yang sering ngasih like-like videoku. Jadi aku upload video setiap hari ya guys, setiap hari. Jadi buat jadi dengan kalian udah rutin nonton itu kan, ngasih like, berikan komentar, makasih banyak guys, makasih banyak. Dan bagi kalian yang baru ketemu video ini, videoku ini, jangan lupa like-nya ya guys, like-nya, berikan komentar, dan subscribe-nya jangan lupa ya guys, subscribe-nya jangan lupa, supaya apa? Supaya aku tambah rajin upload video gitu kan. Oke. Okay. Lanjut masuk ke gameplay-nya guys. Thank you.
Thank you.
Thank you.